Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Saat ini, Long Hao Shen memiliki reaksi tenang dan sabar sebelum bertanya. Berapa banyak orang yang berpartisipasi dalam taruhan ini? Tanya Long Hao Shen. Yang Wenzhao menjawab, banyak bro, sangat sedikit orang-orang yang optimis pada kemampuan kamu untuk menang, saat melawan veteran seperti anggota umum kelas 8 Demon Hunter Squad. Saudara kelima ini seharusnya keluar untuk meminjam beberapa poin kontribusi. Aku memperkirakan dia akan segera kembali. Berapa banyak poin kontribusi yang kamu pertaruhkan? Bagaimana mungkin dia perlu untuk meminjam poin kontribusi? Tanya Yang Wenzhao. Long Hao Shen mengungkapkan senyuman sebelum menjawab. 10.000 poin kontribusi. Jawab Long Hao Shen. Apa? Ucap Yang Wenzhao yang terkejut. Bukan hanya Yang Wenzhao saja yang terkejut, bahkan Duan Yi, yang berada di sisi lain, tidak bisa menahan keterkejutannya. Apakah kamu sudah gila? Tidakkah kamu tahu, berapa banyak energi yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan 10.000 poin kontribusi? Kamu tidak hanya harus memikirkan diri sendiri, tetapi juga tentang pendapat rekan-rekan kamu. Ucap Yang Wenzhao dengan spontan. Kata-kata Yang Wenzhao ini, itu lebih dekat dengan teguran daripada nasihat. Apakah pilihan pada kapten kami ini adalah sesuatu yang melibatkan kamu? Ini adalah sesuatu yang sudah kami setujui untuk lakukan, dan kami tidak takut kehilangan itu. Ucap si Loli, suara Chen Ying Er yang agresif terdengar. Saat melihatnya, Yang Wenzhao memiliki nada serius. Chen Ying Er, ini urusan antara Bro Terlong dan aku. Balas Yang Wenzhao. Chen Ying Er tiba-tiba menyeringai saat berkata, urusan apa? Melihat ekspresi kamu saja, aku yakin kamu hanya menekannya, karena kamu hanya bertaruh 100 poin kontribusi saja. Dan kamu masih memiliki keberanian untuk mendatangi kami. Huh, ucap si Loli. Melihat ekspresi Yang Wenzhao yang sangat jelek, Long Hao Shen melirik Chen Ying Er dan berkata, duduklah dengan tenang, Bro Ter Yang. Karena aku berani bertaruh sebanyak ini, aku sudah pasti sangat percaya diri. Ucap Long Hao Shen. Di sisi lain, Duan Yi tiba-tiba berdiri sambil menoleh, dan terlihat cukup bijaksana. Yang Wenzhao merasa ragu-ragu sebelum bertanya, saudara Duan, kemana kamu akan pergi? Aku memperkirakannya, bahwa saudara kelima ini akan segera datang. Kita harus memasang barisan yang kuat untuk mendukung dan memuji Hao Shen sekarang. Ucap Yang Wenzhao. Duan Yi meliriknya sambil menjawab, aku akan meningkatkan taruhan aku untuk Hao Shen. Jawab Duan Yi. Setelah mengatakan ini, ia dengan cepat menuju ke pintu keluar. Setelah beberapa saat terkejut, Yang Wenzhao segera bereaksi, mengirimkan pandangannya ke arah Long Hao Shen sebelum berdiri juga, dan dia juga menuju ke pintu keluar. Dia bahkan berjalan jauh lebih cepat daripada Duan Yi. Menjadi orang yang pintar, bagaimana mungkin dia tidak mencapai realisasi yang sama dengan Duan Yi? Siapa si Long Hao Shen itu? Dia adalah salah satu yang melampaui mereka berdua selama kompetisi seleksi Demon Hunter, serta kompetisi tim yang mereka ikuti, dan memimpin kelas 1 Demon Hunter Squad kelas 1 untuk kemenangan terakhir mereka. Apakah dia akan melakukan taruhan ini jika dia tidak percaya diri? Berani bertaruh 10.000 poin kontribusi, apa implikasinya? Dan kemungkinannya adalah 1 banding 30 jika Long Hao Shen menang. Stadion Night menjadi semakin ramai. Dan sekarang, setidaknya 50 orang telah bergegas masuk. Dan semua orang yang datang secara eksklusif adalah pemburu iblis. Di sisi ke-8 Demon Hunter Squad, saudara laki-laki ketiga, saudara laki-laki kelima, dan saudara perempuan ke-6 telah tiba bersama-sama. Mereka tidak terkejut saat mengetahui bahwa orang-orang telah bertaruh pada duel ini. Karena mereka akan mendapat untung darinya, mereka juga bisa membagi sedikit keuntungan ini dengan yang lainnya. Lin Xin dan Lu Xi datang tepat di belakang mereka, dan berdiri berdampingan di sebelah Long Hao Shen. Yang Wenzhao dan Duan Yi mengikuti di belakang, dan mengenakan ekspresi jelek. Apakah kamu yang memulai taruhan atas taruhan aku? Tanya Long Hao Shen. Tatapan serius Long Hao Shen diarahkan pada Lin Xin. Lin Xin tertawa kecil dan menjawab, jangan khawatir bos, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Bagaimanapun juga, seluruh jumlah taruhan semua orang dibatasi,
dan yang paling banyak hanya 10.000 poin kontribusi. Jawab Lin Xin. Ekspresi Long Hao Shen akhirnya santai. Jika mereka mengumpulkan terlalu banyak uang dari kumpulan taruhan, pasukan pemburu iblis mereka sangat mungkin akan kehilangan kekayaan mereka. Dan setelah itu, mereka tidak mungkin tetap santai-santai. Tidak akan baik bagi pihak yang lemah untuk membuat terlalu banyak musuh sekaligus. Hao Shen, kamu harus mendidik Lin Xin kecil ini dengan lebih baik. Itu sangat tidak adil. Ketika kami datang untuk meningkatkan taruhan kami, dia malah tidak menerimanya. Suara sedih yang Wen Zhao terdengar. Karena Lin Xin dan Luxi duduk di kursi terdekat ke Long Hao Shen, yang Wen Zhao dan Guan Yi hanya bisa duduk sedikit lebih jauh. Lin Xin memasang wajah tidak bersalah sebelum membalas. Bukannya aku tidak mau menerima, tetapi kamu datangnya terlambat. Kamu hanya tiba setelah taruhannya telah kami ditutup. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Benar kan saudara Lu? Ucap Lin Xin. Luxi yang tiba-tiba saja menjadi akrab dengan Lin Xin selama periode kecil ini, mengangguk sebagai tanggapannya. Begitulah adanya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kami perlu mencari anggota staf pusat transaksi untuk memastikannya, apakah taruhan ini adil atau tidak, dan kami tidak punya waktu untuk ini. Besok-besok, tolong datang lebih awal tuan. Ucap Luxi. Long Hao Shen dan Lin Xin saling memandang satu sama lain, dan memberikan tatapan gelisah. Lin Xin memasang ekspresi membenci, dan mengatakan kepadanya dengan suara rendah. Mereka berdua sudah bertaruh 100 poin kontribusi pada kita, tetapi masing-masing dari mereka juga telah bertaruh 10.000 poin kontribusi pada saudara kelima ini. Dan sekarang, mereka ingin merubah kesepakatan mereka. Mereka seharusnya memikirkan ini lebih awal. Ucap Lin Xin. Long Hao Shen hanya terdiam tak berdaya melihat kelakuan Lin Xin. Poin kontribusi orang lain benar-benar tidak perlu dikhawatirkan. Memikirkan hal itu, dia menepuk tangan kecil CR, sebelum dia mengangguk sebagai jawaban. Kemudian, dia berdiri, dan maju menuju pintu masuk stadion. Tanpa perlu baginya untuk melakukan apapun, anggota staf stadion Ksatria sudah mengundang Ksatria dari kuil Ksatria, yang berada di tingkat ketujuh untuk memastikan pertandingan ini akan berjalan dengan adil. Tentu saja, ini tidak dilakukan secara gratis. 500 poin kontribusi harus dibayarkan kepada Temple Knight ini, yang berasal dari pasukan pemburu iblis, dan jumlah ini akan dibayarkan dari kantong pemenang. Saudara kelima juga memasuki stadion, mengenakan wajah acuh tak acuhnya sambil menatap Long Hao Shen, yang sudah menggunakan armor sucinya. Dia jelas masih merasa agak malu, dan membiarkan senyum muncul di wajahnya sebelum dia berkata, "Adik, kamu masih bisa memikirkan ini kembali. Bahkan sekarang ini belum terlambat, jika kamu ingin mengurangi jumlah poin kontribusi yang kamu pertaruhkan." Ucap saudara kelima. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya sebelum menjawab. Tidak perlu, sejak aku datang ke sini, aku akan bertarung dengan kekuatan penuh aku. Jawab Lin Hao Shen. Melihat Long Hao Shen, ekspresi di wajah Ksatria Kuil ini dari tingkat ketujuh tiba-tiba menjadi terkejut, tetapi dengan cepat kembali normal. Mengangguk pada mereka berdua, dan dia menyatakan. Semuanya baik-baik saja, tolong serahkan kontribusi taruhan kamu kepada aku. Ucap wasit. Keduanya mentransfer poin kontribusi mereka. The Temple Knight menyatakan, ini hanya pertandingan persahabatan. Jadi, jika pihak lain mengakui, atau kehilangan kemampuan untuk bertarung nih, pihak lawan tidak diperbolehkan untuk terus menyerangnya, apalagi membunuh pihak lain. Jika aku memutuskan bahwa salah satu dari kamu tidak dapat lagi menahan serangan lawan, aku akan menghentikan pertandingan. Melihat begitu banyak pemburu iblis menonton pertandingan ini, aku percaya, bahwa apa yang ingin mereka lihat adalah pertandingan yang adil. Ucap wasit. Tangan Long Hao Shen menyala, dan pedang sucinya muncul. Dia mengangkatnya di atas bahu kirinya, sebelum dia melakukan penghormatan ksatria untuk Temple Knight ini. Saudara kelima juga ingat untuk memberi hormat kepada ksatria kuil, dan atas isyaratnya, kedua pihak mulai membuat jarak di antara mereka. Mulai, wasit dari The Temple Knight berteriak dengan keras. Long Hao Shen tidak mengambil senjata lain, hanya memegang pedang suci di tangannya. Melakukan penghormatan ksatria, ia segera meluncurkan serangan ke arah saudara kelima. Saudara kelima juga mengenakan baju besi yang berat, yang tampak jauh lebih tebal dari armor suci Long Hao Shen.
Meskipun itu hanya peralatan ajaib, kekuatan pertahanannya terlihat jauh lebih kuat. Di tangannya ada sepasang kapak perang. Lawan itu ternyata adalah seorang prajurit dual kapak. Kapak saudara kelima sangat besar, itu terlihat hampir seperti setengah roda. Dengan bagian atasnya yang tertutup oleh cahaya yang menakutkan, ia dipenuhi dengan fluktuasi sihir. Di kepala kapaknya, itu ada permata hijau bundar tidak bertatah. Menghadapi serangan Long Hao Shen, saudara kelima tertawa terbahak-bahak, dan sama-sama maju dengan langkah besar untuk menyambutnya. Tubuhnya sangat kokoh, dan dengan tambahan baju besinya yang berat, dia tampak seperti dinding yang tidak bisa ditembus. Dibandingkan dengan dia, Long Hao Shen tampak terlalu lemah. Melihat bahwa mereka berdua akan bertabrakan, saudara kelima mengayunkan kapak di tangan kirinya di atas kepalanya, dan meluncurkan serangan memotong ke arah Long Hao Shen. Dia belum menyerang dengan kapak di tangan kanannya, dan malah menyimpannya di dekat tubuhnya. Menghadapi kekuatan seperti itu, yang terkandung dalam kapak ini, yang dipenuhi dengan energi spiritual yang kuat, dan Long Hao Shen segera berhenti. Menangkis dengan pedang sucinya, ia menggunakan postur pertahanan standar. Dengan suara dentang yang cukup keras, cahaya keemasan segera bersinar, dan Long Hao Shen tidak bergerak dari posisinya. Kapak saudara kelima dapat ditahan, dan pada saat itu, Long Hao Shen meluncurkan tikaman seperti petir dengan pedang suci di tangan kanannya, kemudian ia mengubah satu gerakan menjadi beberapa pukulan pedang. Ini adalah Lightning Thrust. Long Hao Shen hanya bertarung dengan satu pedang, itu telah menyebabkan saudara kelima merasa ragu untuk mengatakannya, apakah dia adalah Guardian Knight atau Knight Retribusi. Obstruksi ilahi adalah kemampuan Guardian Knight, sedangkan Lightning Thrust digunakan oleh Retribution Knights. Obstruksi ilahi, kata-kata itu langsung bergema di benak saudara kelima. Akibatnya, dia menjadi lebih berhati-hati, dan dia dengan cepat melambaikan kapak di tangan kanannya. Mengacungkan kapaknya ke depan, dan memblokir Lightning Thrust yang diluncurkan Long Hao Shen. Namun, penangkal petir Long Hao Shen benar-benar terlalu cepat. Lawannya tidak dapat memblokirnya sepenuhnya, dan setidaknya 5-6 serangan mendarat di armor tebal itu, yang menyebabkan suara tabrakan logam berulang kali. Dan 5-6 penyokan tertinggal di baju besi saudara kelima. Meskipun pukulan Long Hao Shen tidak memanfaatkan kemampuan lain, itu hanya membawa Bright Vengeance saja, yang secara alami meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Saudara kelima dengan cepat mundur 2 langkah, dan melambaikan sepasang kapak di hadapannya. Fluktuasi yang intens dari energi spiritualnya menyertai gerakan ini, dan memungkinkannya untuk memblokir serangkaian serangan Long Hao Shen. Sekarang, evaluasinya tentang Long Hao Shen telah sangat meningkat, dan semua perilakunya yang menghina telah menghilang. Ini adalah Guardian Knight yang bisa menggunakan obstruksi ilahi, dan juga penangkal petir. Berdasarkan kekuatan ofensifnya, dia bisa mengatakan, bahwa Long Hao Shen benar-benar seorang ksatria di tingkat kelima. Tapi berapa usianya? Tetap saja, sepertinya dalam pertarungan ini, dia benar-benar harus keluarkan semua kejuatannya. 2 pukulan pedang berturut-turut diluncurkan, yang diisi dengan Golden Light Tones, dan menghalangi kapak saudara kelima. Long Hao Shen mendekat sekali lagi, dan meluncurkan Soul. Saudara kelima berteriak dengan marah, kemudian bergerak ke samping untuk mendapatkan momentum, dan dengan cepat melesat ke arah Long Hao Shen dengan 2 kapaknya. Setelah menguji lawan sebelumnya, dia tidak menahan diri sedikit pun dengan serangan ini. Energi spiritual hijau yang bersemangat mengalir keluar dari tubuhnya, dan sepasang kapak pecah dengan cahaya terang, itu tampaknya menjadi sangat menembus. Fluktuasi yang kuat dari energi spiritualnya, itu tampaknya disertai dengan tornado, dan melonjak ke arah Long Hao Shen. Di antara para pejuang, pemegang kapak itu dapat dikategorikan dalam kategori yang sama, dengan seorang berserk warrior. Benar-benar fokus pada serangan, mereka nampak sama dengan Retribution Knights. Hanya saja, mereka tidak memiliki tunggangan. Dan juga, sementara atribut ksatria cahayanya, itu tidak harus menjadi kasus bagi para pejuang, yang elemen kegemarannya selalu bervariasi. Di tengah-tengah Soul, Long Hao Shen tiba-tiba melompat setinggi 1 meter ke udara. Gerakan ini begitu mendadak, sehingga bahkan kapak ganda saudara kelima tidak bisa sepenuhnya menguncinya.
Bergerak dengan kecepatan tinggi, Long Hao Shen sudah di belakang saudara kelima, dan tidak hanya menghindari serangannya, tetapi juga memberi dirinya kesempatan untuk melakukan serangan balik. Hao Shen menyerang dengan Lightning Thrust. Menggunakan Lightning Thrust lagi, dia terhenti kali ini. Energi spiritual berwarna hijau yang kuat menentangnya. Dengan beberapa riak energi spiritual, Lightning Thrust-nya tidak mampu mencapai pinggang saudara kelima. Tiba-tiba saja, dia tampak berubah menjadi tornado hijau, dan menyerang ke arah Long Hao Shen. Itu adalah tornado strike, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.